Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, materi yang akan diajarkan sama Pak Jen masih tetap kelas 1 dan kelas 2 gerak lokomotor. Tetapi kali ini Pak Jen akan mengambil nilai ya gerak lokomotor, yaitu nilai PTS, pengambilan nilai tengah semester. Ya, anak-anak sekalian, kemarin kita pertemuan pertama gerak lokomotor tidak melakukannya tidak dengan benda, tetapi sekarang gerak lokomotor menggunakan benda. Ya. Gerak lokomotor memindahkan benda. Anak-anak nanti di rumah boleh menggunakan batu, boleh menggunakan gelas bekas aqua, ya. Untuk anak-anak kelas 1, batunya itu atau gelasnya itu ada 4. Untuk kelas 1 ada 4. Untuk kelas 2 ada 5. Lihat 1 2 3 4 5 batunya. Ya. Anak-anak sekalian, jarak yang ditempuh untuk kelas 1 5 kali 4, untuk kelas 2 5 kali 6 meter, ya. Sekali lagi, untuk kelas 1 jaraknya 5 kali 4, untuk kelas 2 jaraknya 5 kali 6 meter. Silakan anak-anak di rumah nanti melaksanakannya di tempat yang aman. Kalau bisa di lapangan atau di jalan yang aman, kemudian nyari tempatnya atau treknya yang lurus atau yang rata, ya. Anak-anak siap melakukan? Tetapi pesan pajian anak-anak, sebelum melakukan olahraga yaitu gerak lokomotor memindahkan benda, terlebih dahulu anak-anak berdoa dulu. Berdoa kepada Allah yang memohon anak-anak supaya anak-anak melakukan olahraga diberikan kemudahan, keselamatan, ya. Kemudian setelah berdoa, anak-anak langsung melakukan pemanasan. Pemanasannya boleh stretching. Tahu anak-anak stretching? Pergangan otot, ya. Yaitu stretching itu dinamis, tidak digerakkan. Dan juga boleh digerakkan, ya. Boleh digerakkan seperti ini contoh pajen. Misalnya ini, ya. Misalnya ini boleh. Itu namanya
dinamis, yang tidak digerakkan tadi statis, ya, pun statis. Sekali lagi, maaf aja, statis ini, ya, stretching, namanya stretching, lakukan dengan baik, kira-kira anak-anak pemanasannya 5 menit telah dilakukan ya. Selanjutnya, anak-anak nanti melakukan tugas dari pajen, yaitu gerak lokomotor memindahkan benda. Anak-anak sekalian, untuk kelas 1, batunya pajen itu. 1, 2, 3, 4. Kemudian diletakkan. Ya. Diletakkan, ya, dipindahkan batunya. Ambil 1. Ambil batunya 1. Tidak boleh 2. Kalau ngambil 2, anak-anak, sekali lari, ngambilnya 2. Nanti akan didiskualifikasi. Ya, artinya tidak sah anak-anak melakukan, tidak akan dinilai sama pajen. Dan juga nilainya nanti pajen menggunakan stopwatch di rumah. Nanti anak-anak dinilai sama pajen. Larinya yang cepat ya. Bisa anak-anak, contoh. Ya, sekali lagi ambil batunya. Kemudian pindahkan. Ya, ke sana, ke depan. Jarak 5 meter. Contoh pajen, bersedia. Gerakan anak-anak ya, itu untuk kelas 1. Untuk kelas 2 sekarang perhatikan, kelas 2 lihat, perhatikan batunya ada 5, banyak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 6 meter dari titik A, anggap aja ini titik A, pajen berdiri itu sama titik B, jaraknya 6 meter. Sama melakukannya dengan kelas 1 ya. Contoh, lihat pajen, ambil batu 1, bersedia. Ya. Ya. Ambil 5-5-nya, pindahkan ke titik B. Nanti pajen di rumah untuk meriksa videonya. Ya. Menggunakan stopwatch. Sekali lagi, bikin videonya sebaik mungkin. Sebelum bikin video, anak-anak terlebih dahulu belajar dulu ya, biar bagus. Nah, itulah anak-anak, kira-kira anak-anak bisa melakukan. Nah, itulah pelajaran dari pajen ya. Sekali lagi, ini nilainya nilai PTS. Anak-anak harus mengirimkan semuanya. Bikin videonya sebagus mungkin, kirim pajen. Itu saja anak-anak sekalian, pelajaran dari pajen. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, pajen mohon maaf yang sebesar-besar. Pajen akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.